Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan. Kita sedia maklum bahawa hanya platform media sosial dan perkhidmatan pesanan internet yang mempunyai 8 juta pengguna berdaftar di Malaysia sahaja tertakluk pada memohon lesen di bawah Akta 588. Dan ini adalah sebagai kerangka kawalselia baru demi penggunaan internet yang selamat untuk kanak-kanak. Itu seperti mana yang terangkan oleh Timbalan Menteri. Ini bermakna hanya platform media sosial yang mainstream sahaja untuk tertakluk di bawah kerangka ini. Namun, kita sedia maklum bahawa kecanggihan dan kepantasan teknologi pelbagai jenis media sosial telah dibangunkan yang tak sampai pun yang digunakan oleh generasi Gen Z, tetapi lebih terpengaruh. Mereka lebih terpengaruh tapi kurang dari 8 juta. Soalan saya, bagaimana kerajaan dapat mengawal kewujudan lambakan platform sosial media ini yang mungkin pengikutnya tak ramai, tak sampai 8 juta dan di mana jenayah internet mungkin lebih suka dikawal? Adakah kerajaan akan menutup platform ini? Dan kita dalam keadaan untuk merangka dan peringkat awal. Di setengah negara, mereka sudah ada memperkenalkan sijil identiti kepada pengguna di mana sebagai pengesahan laman internet ini menangani isu penipuan dan talian seperti mana yang Muhammad terangkan. Apakah kita sebagai pengguna internet di Malaysia juga akan menuju ke arah ini? Ada setengah-setengah negara telah buat. Adakah melalui pelesenan media sosial ini akan menyaksikan syarikat media boleh mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan pengesahan identiti melalui kad pengenalan yang akhirnya mendedahkan maklumat peribadi kita kepada pihak ketiga? Apa pendirian tegas daripada kementerian? Terima kasih. Ya, Muhammad.